Oke, kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Boni Salman. Oke, kawan-kawan, di konten kali ini saya konten pelatihan anjing ternak ras Beagle, kawan-kawan, punya Bang Adis. Jadi saya bantuin buat melatih, karena cukup buat pakai kayu aja ya, kawan-kawan. Jadi kelebihannya pelatihan ini, kawan-kawan, pelatihan pakai jejak ya, kawan-kawan, jejak kakinya. Jadi nanti anjingnya punya kelebihan ya, jadi bukannya sebatas. Jadi misalkan kalau buruan itu kan kadang-kadang ada yang berburu dari anjing itu, ada yang ngejar arah angin, ada juga anjing ngejejak ke arah kaki ya, kawan-kawan. Biasanya kalau anjing itu yang ke arah angin itu lebih kenceng ya, kawan-kawan. Ada juga anjing ke bekas itu lebih kendor tapi lebih mantap. Jadi untuk konten kali ini, kawan-kawan, jadi saya mau pelatihan anjing kejejak. Jadi kalau anjing kejejak itu biasanya itu, kawan-kawan, jadi enak. Misalkan kalau buruan udah hilang, terus kita udah latih, biasanya anjing itu lebih tepat ya, kawan-kawan. Oke, nanti kita liatin anjingnya, punyanya Bang Hadis, anjing terbaru, masih silangan Beagle ya, kawan-kawan. Cuman Beaglenya masih seukuran mungkin 6% ya, kawan-kawan, dari indukannya. Ini indukan Beagle bapaknya anjing kampung. Oke, kita lihat punyanya Bang Hadi sekarang, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, ini ya sejenis anjing silangan Beagle. Sebenarnya ini kalau pelatihan gini mungkin harus sekitar 4 orang ya, kawan-kawan. Jadi ada yang nanti anjingnya dipegang, dan juga ada juga yang nanti dibawa ya jejaknya itu. Jadi ini anjing silangan Beagle ya, kawan-kawan, punyanya Bang Hadis terbaru. Jadi emang kayak anjing biasa ya, kawan-kawan, ini sejenis kayak anjing biasa warnanya. Jadi padahal ini anjing ini silangan Beagle ya, kawan-kawan, warnanya merah kemerahan. Cuman suaranya ya, kawan-kawan, yang bikin antik itu jelas ke Beagle ya, ini anjing ini. Mudah-mudahan lancar ya, kawan-kawan, nanti kita lihat videonya, kawan-kawan. Kita mulai pelatihannya. Oke, kita lanjut nanti, kawan. Oke, kawan-kawan, saya udah nyiapin ini kayunya, dan saya juga gak luput bawa ini ya, kawan-kawan. Ini sejenis kaki babi, kawan-kawan, jadi buat ngejejak ya. Ini kaki babi, nanti kita iketin ya, kawan-kawan, nanti kita iketin. Nanti sebagian mungkin kameramen saya mancung, nanti dia akan bawa ya, akan bawa, dia jejakin. Nanti anjing ini kita latih ke bekas ya, kawan-kawan, ke bekas kakinya ini. Oke, nanti kita lanjutkan. Lanjut, kawan-kawan. Ini jejaknya ya. Jejaknya, kawan-kawan. Di sini ya, kawan-kawan. Kita lanjutkan ya.
emang sejenis darah juga kawan-kawan ya. Emang ada dua macam ya, dua jenis. Ada juga walaupun tiga warna, ada juga satu warna, dua warna itu. Apalagi kalau ibaratkan silangan juga ya kawan-kawan. Jadi ada juga penciumannya ke Miga, ada juga penciumannya ke kampung. Jadi untuk pelatihan hari ini kita emang butuh proses lagi ya kawan-kawan, karena emang Haji ini punyanya Bang Adis masih baru-baru sekarang ya kawan-kawan di pelatihan pakai kaki. Jadi butuh proses lagi buat kedepannya. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas Marbe Grand Hunting.